Menjelang Idul Adha, petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langsa mendatangi sentra penjualan hewan kurban untuk memeriksa kesehatan hewan. Pemeriksaan tersebut guna mengantisipasi penjualan hewan kurban yang berpenyakit. Satu persatu ternak yang dijual untuk kurban diperiksa petugas. Petugas memeriksa kesehatan mata, gigi serta kuku untuk memastikan ternak layak dijadikan hewan kurban. Tim dokter juga memeriksa berat ideal dan keaktifan hewan kurban. Jika hewan kurban tersebut memenuhi kriteria, petugas merekomendasikan hewan yang dijajakan di sentra penjualan ternak layak dijadikan hewan kurban. Pemeriksaan ini untuk membantu calon pembeli memilih hewan kurban yang sehat dan aman. Penyedia hewan kurban diwajibkan memeriksa hewan kurbannya kepada petugas, sehingga masyarakat aman mengkonsumsi hewan kurban. Kasih Produksi Pengembangan Ternak Dinas Peternakan Langsa Suhardi Silga menjelaskan, pemeriksaan meliputi pemeriksaan klinis seperti kulit, selaput lendir, usia hewan, dan kondisi secara umum. Sejauh ini, hewan kurban yang dijual di sejumlah sentra ternak dalam kondisi sehat dan aman. Pemeriksaan kesehatan hewan dan kelayakan hewan kurban mulai dari gigi, kemudian kesehatannya, ini merupakan agenda tahunan kita sebelum hari raya kurban. Kita mempunyai jadwal untuk beberapa lokasi nantinya akan kita kelilingi untuk memeriksa ternak kurban masyarakat. Kami menghimbau kepada masyarakat ketika jadwal kita nanti berkunjung untuk pemeriksaan kurban di daerah di desa masing-masing untuk dapat menginformasikan kepada petugas agar dapat dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan hewan kurban terus berlangsung hingga Jumat. Para petugas secara menyeluruh memantau penjualan hewan di sejumlah tempat penjualan, termasuk pasar hewan dadakan jelang Idul Adha. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa.